sebagaimana kita ketahui, daerah khusus ibu kota Jakarta adalah merupakan pusat dan ibu kota negara Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan padat, yaitu sebanyak 9,15 juta jiwa dengan 5 kota madya dan 1 kabupaten administratif. 5 kota madya tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat, dan 1 kabupaten administratif yaitu Kepulauan Seribu. Dengan jumlah penduduk yang padat dan besar ini dan luas wilayah yang cukup luas, tentunya daerah khusus ibu kota Jakarta mempunyai permasalahan dan persoalan-persoalan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat. Pada era reformasi saat ini dengan supremasi hukum dan otonomi daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk terus meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah meresmikan Law Center pada tanggal 6 Juli 2010 yang diresmikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, sekaligus meresmikan 5 kelurahan sadar hukum dan menyerahkan penghargaan Anubhava Sasana Kelurahan, yaitu Kelurahan Papanggo Jakarta Utara, Kelurahan Cipulir Jakarta Selatan, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat, Kelurahan Kenari Jakarta Pusat, dan Kelurahan Pondok Rangun Jakarta Timur. Kegiatan ini adalah merupakan program unggulan sekaligus diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kelurahan Sadar Hukum merupakan kelurahan yang telah dibina oleh swakarsa dan swadaya masyarakat dan telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu 1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih. 2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Angka kriminalitas rendah. 4. Rendahnya kasus narkoba. 5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Dan 6. Kriteria lain yang ditetapkan oleh daerah. Kelurahan Papanggo yang terletak di Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, memiliki keunggulan pada tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tingginya peran serta masyarakat dalam kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Kelurahan Kedoya Utara yang terletak di Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, memiliki keunggulan pada tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta adanya program ZIS atau Zakat Infak Sedekah yang disalurkan pada warga yang tidak mampu pada kelurahan tersebut. Dan tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, memiliki keunggulan pada tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, angka kriminalitas rendah, serta rendahnya kasus narkoba di daerah tersebut.
di Kecamatan Senen, Kota Administrasi, Jakarta Pusat, memiliki keunggulan pada tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta rendahnya kasus narkoba di daerah tersebut. Lima, Kelurahan Pondok Ranggon yang terletak di Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi, Jakarta Timur, memiliki keunggulan pada tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta rendahnya angka kriminalitas di daerah tersebut. Hal ini bertujuan agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia serta dapat memahami dan mentaati hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia ini, khususnya warga negara yang berada di wilayah ibu kota negara tercinta ini, yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta. Keberadaan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Tanpa adanya kemauan masyarakat untuk memberdayakan diri serta meningkatkan pengetahuan terhadap hukum, maka mustahil masyarakat Provinsi DKI Jakarta akan berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat DKI Jakarta, dengan harapan dapat memotivasi kelurahan lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi kelurahan sadar hukum.